Bab rezeki kita cari bagai nak rak. Bab hidayah tunggu saja. Hidayah sampai nanti saya pakailah tudung. Memang takkan sampailah kalau kamu tak cari, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita sahabat ada ilmu, kita rasa kita beriman kepada Allah. Tapi kenapa macam susah kita nak buat baik, ustazah? Ada je halangan. Tanya, bagaimana kita ikhlaskan hati kita untuk menjadi hambanya Allah? Terkadang kita lupa kita hamba, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila kamu mengikhlaskan dirimu sebagai hamba kepada Allah, kan Allah jamin dah dalam Quran, kamu nak menuju jalan-jalan mudah, Allah akan tunjukkan jalan mudah. Dengan apa? Dengan hidayah. So hidayah ni sahabat, kita tak boleh beli kat pasar malam, dekat KLCC tak boleh beli. Kita kena minta dengan Allah seperti mana kita meminta rezeki. Ya Allah, ya Razzaq, tolong ya Allah, berikan aku limpahan rezeki yang barakah. Ya Allah, ya Hadi, Allah yang memberi petunjuk kepadaku, berikan petunjuk hidayah kepadaku. Bab rezeki kita cari bagai nak rak. Bab hidayah tunggu saja, hidayah sampai nanti saya pakailah tudung. Memang takkan sampailah kalau kamu tak cari, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Begitu juga halnya dengan emosi apabila dibiarkan secara berlebihan tanpa dikendali. Pelakunya akan mudah memukul, bahkan sampai membunuh. Daripada mana datang membunuh, adik-beradik salah sikit saling pukul memukul, sahabat-sahabat? Sebab panas baran. Sebab sifat yang suka marah. Masya Allah. Cuba tanya anak-anak yang emosinya tak stabil. Kerana hari-hari melihat ibunya dipukul. Hari-hari tengok ayah salah sikit, kucing pun dipukul. Allahu Akbar, pelik sungguh. Saya jaga anak orang, sahabat-sahabat, daripada usia 4 tahun. Rumah saya jadi Darul Fawwas. Karakter budak yang lahir daripada orang pemarah dengan orang yang lembut jiwanya, kita boleh baca. Boleh baca. Tak payah mak-mak bila balik, ni kamu belajar kat mana panas baran sangat ni? Ui, mak tak sedar. Bila dia marah anak tu, Masya Allah Tuhan. Kan? Dia kata, ustazah, anak saya ni bila kat rumah baik je. Bila pergi sekolah tak tahu jadi apa. Dia balik pukul berapa kak? Kita tutup pukul 6, maka ambil pukul 7. Syukurlah kita tak charge apa-apa pun. Kan pukul 7 tu budak dah keletihan dah. Dah diangkat, duduk di pembaringan. Oh, ustazah, asal saya ambil je dia tidur. Asal saya ambil je dia tu, memang dia baik. Faham tak sahabat-sahabat? Sebab dia tengah tidur. Cuba kalau dia dekat rumah kita tengah aktif, orang usik barang dia sikit, rasa nak pukul orang. Kenapa kamu ni suka sangat sepak orang? Bapak kita boleh je sepak kita, kenapa kita tak boleh sepak orang? Jawapan dia, sabar je lah. Kamu tahu tak dalam peti ais ustazah tu banyak sangat cilibu, lama dah dia tak bekerja. Oh, jangan macam tu. Kalau kamu rasa nak sepak orang, jangan sepak orang. Sepak tu dinding. Sakitlah kaki kita kalau kita sepak dinding. Tahu tak apa? Dinding tu takkan mengadu kat mak ayah dia. Kamu sepak anak orang, dia akan mengadu kat mak ayah dia. Tapi sebab apa dia tak boleh fikir? Kerana itu hari-hari yang dipertontonkan kepada dia. Kesian sahabat-sahabat. Kita kata kita tak ngajar anak kita pemarah. Tapi perbuatan kita tu ditiru oleh anak-anak kita. Subhanallah.